Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di salah satu taman di kota Samarinda, yaitu tepatnya Taman Bebaya yang ada di depan Mako Polres Kota Samarinda dan juga di samping dari jembatan yang menghubungkan Kota Samarinda dan Samarinda seberang, yaitu jembatan Mahkota 4. Nah, ini ada buah-buahan yang kecil, ada juga dari jauh ini buah-buahan yang besar ini. Buah nanas. Nah, selain daripada itu, taman ini berada di samping Sungai Mahakam. Nah, ini Sungai Mahakam. Nah, ini adalah aktivitas warga di kota Samarinda di pagi hari, di hari Minggu, tepatnya pada tanggal 18 Desember 2022. Di taman ini adalah taman yang dimanfaatkan oleh warga kota Samarinda untuk berolahraga di pagi hari. Nah, dari kejauhan tuh banyak sekali yang melakukan aktivitas jalan sehat di pagi hari bersama keluarganya. Nah, ini berada di samping dari jembatan Mahkota 4 ya, yang menghubungkan kota Samarinda dan kota Samarinda seberang. Nah, sedangkan jalur yang ada di bawah ini adalah menuju ke Kecamatan Sungai Kunjang ataupun juga bisa menuju ke terminal bis jurusan Balikpapan Samarinda. Dan juga ada juga aktivitas-aktivitas daripada para olahragawan pagi hari, jalan santai, jalan sehat. Ini adalah Sungai Mahakam, aktivitas-aktivitas kapal yang ada di Sungai Mahakam pada pagi hari ini tidak terlalu padat karena hari libur. Nah, sehingga aktivitas tidak terlalu padat. Itulah informasi yang bisa saya bagikan tentang Taman Bebaya, salah satu taman di tepian Sungai Mahakam di kota Samarinda. Nah, ini sangat besar sekali ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.